gua buat lu nih. Belum makan bang. Hah? Belum makan gua. Belum makan. Yuk lah, yuk. Makan. Buat gue tadi itu? Cek makan, bang. Hah? Cek makan? Cari makan. Siapa nama gue nih? Pendel? Dari mana asal lo, Pendel? Tusibau. Kenapa bisa sampai Pontianak nih? Gimana cerita? Ikut orang, bang. Ikut orang? Orang yang saya ikut ni tak tahu mana kita. Kawan ke baru kenal? Baru kenal, bang. Baru kenal, kau percaya tu. Nak bodoh saya tu, kau percaya. Oh, dia janjikan kerja tu. Pontianak. Dia bagus tu. Kau kasihkan ke dia semua. Kau kasihkan dia dah. Transportasi. Segala macam tu. Segala macam. Habis tak. Jadi lu tang lantung lah kau ni, Pontianak ya. Tang lantung. Kacau tu. Oh, dah aku tenang ya. Kau belum makan ni kan? Kita pergi makan lah kita. Habis itu nanti baru kita cerita lanjut. Terima kasih bang. Ini diantar ke kita ngambil seorang? Tahu, diantar. Sudah pesan. Sudah, kunci. Gimana ini? Sudah berapa lama dah aku tak makan nasi? Makan tiap hari bang. Makan tiap hari. Mana nasi? Nasi bekas tu ya. Sampah tu ya. Gimana nasi kuning? Enak. Ini nama nasi kuning bel. Kau nak kau? Nasi kuning ya bang. Pernah nak makan nasi kuning? Kamu lagi apa? Hah? Sudah lama tak nak. Kali-kali kau makan nasi kuning, tahun berapa?
kita aku satu kali lagi bang. Yeah. Itu laki kali makan si kuning. Ini nih Bel, tempat makan nasi kuning paling ramai. Kau tengok ini jam berapa? Jam 1:30 Bel. Setengah dua nih. Ramai ini. Masih ramai. Ini paling fit. Paling keren. Paling ramai. Itu enak nih. Makan pagi makin ramai ya nanti. Kau pernah enggak makan tempat kayak gini? Ramai ini? Pernah. Sambal lo pun pas nih. Sambal pas. Dia punya pokok tuh crunchy-crunchy. Coba gak bunyi dia kerasa. Tak ada bunyi ya Bel ya. Yakin sekali kok makan ya. Ini nih Bel. Tadi aku lupa pesan ke Bel. Di sini nih. Ada yang jumbo yang biasa tadi. Ini yang apa nih Bang? Ini yang biasa nih. Ini biasa ya? Ini biasa, luar biasa ya. Iya ya. Pas lah ya. Pas ya. Tapi kalau kamu mau nambah lagi, sana? Ya udah lah. Hah? Ya makasih Bang. Enak lah. Ini nih, jam segini nih orang pada baru datang nih. Cuma dua. Makan pagi tuh ramai ya. Orang makan sampai keluar-luar. Nanti kalau semua orang tuh. Sampai situ. Dia punya cabai nih memang agak beda. Kan? Dia punya telur nih kayak telur ayam. Kayak telur ayam enggak? Ini telur ayam nih kan? Asli kayak telur ayam kan? Ini memang telur ayam nih. Jadi kalau mau disuruh terus ini nilai ini berarti 1 sampai 10 porsi nasi kuning ini nilai berapa? Kamu saja bang, ini sih 9 bang. 9 ya? 9 dari semua, dari 9 sampai 10 ini gula boleh dua butik satu ya? Dari 9 ini 1 sampai 10 tuh bang. Saya kasih dia 9 9 ya? Ini enak banget, enak sekali dong. Oh iya ya? Ini yang terenak yang pernah aku makan nasi kuning ya? Sumber hidup ya? Sumber hidup. Pagi udah lama tak makan enak gitu. Oh ini, tadi ini dia saya ketemukan di jalan. Lagi goreng-goreng sampah. Mulung. Di rumah banyak botol kalau mau. Iya bang? Banyak botol. Bang, mau abang gimana bang? Apa? Tas bawang bang. Tas bawang bang. Jauh bang, kalau misalnya mau kesana kesian dia bang, jangan kaki bang. Ini makannya ini udah setahun tadi. Baru makan enak baru hari ini. Sebelum makan sampah bang. Makan sisa-sisa dia biasa. Tapi kan ini kan abang ni. Ah ni tetangga. Nampak masih lapar kat muka. Asli. Biasa saya 2 kali sehari tu bang. 2 kali sehari. Buka dalam malam nak 2 kali sehari. Di mana? Oh ni tapi nasi kuning ni. Ini pun sambal ni tak beda. Memang nak tak tak di dalam. Kamu pati menolong. Betul. Kamu pati menolong. Kamu nak apa? Benar. Nasib. Habis. Apa? Apa kayak gembel? Kau nak nambah lagi tak? Masih empat. Masih ada.
Ini kalau hari biasa sih ini ramai lah. Setiap hari. Setiap hari. Jam malam. Dia buka jam berapa dia? 12 malam ya. Sampai pagi. Berdepan ya. Tuh. Habis lah yang tinggal di gua gila. Bodoh aku buat. Sampai habis lah. Ya. Ya cuma tengah malam sih. Ah, ini 2:30 malam kan ya? Oh, kampus sebelah pasar kan? Pasar pagi. Pasar apa ini? Pasar pagi. Pasar pagi Dr. Wendy. Sepakat. Sepakat setuju. Cuman setakwa. Setakwa. Enggak luar biasa. Semua abang lah mau. Pedas bang. Pedas bang. Ini ya sambal lewat ya? Sambal atau letok ya? Saya ada es bang? Tak bang, masih ada. Cuma lagi ayah ada-ada dah. Hah? Nggak pun sambal lagi ada juga. Es aja pasti bang, nasi habis lah. Nasi, pasti nak nambah cerita ini. Gitu. Jual apa ya? Ini bang, siapa kita nasi kuning? Hah? Oh, kayak orang mau makan biasa, tempe, tahu, bawang, itu ada ayam ada berapa kali tuh? Ayam ada tiga, potong ya, belum dipotong ya. Tapi makan orang pesan tuh masih kuning mana? Iya, banding nasi opak ya, ini masih kuning. Apalagi? Udah, udah jadi berapa? Ini mahal kali ya? Kurang tahu lagi. Hah? Kurang tahu lagi. Tempat satu udah bisa menang. Ini dua nih, gak bilang orang. Ini dong. Ini dong. Kayak nanti-nanti dua makan. Kan udah ada nih, di pada gue tak langsung ke Pontianak nih, aku antar gue ke terminal. Kembali ke polisi yang belum bang. Kasih uang ke sebelahnya biar gue bisa ketemu uang ke keluarga gue ya? Masih ya? Terus diajak ke bang, abang piringnya udah dicuci lah bang ya. Di Pontianak.